Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapa hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Saya sangat sedih mendengar ada beberapa wali kota, gubernur, bupati yang melakukan lockdown kepada wilayah kekuasaannya atau daerah kekuasaan. Ini sangat ironi dan sangat menyedihkan. Seharusnya pemerintah daerah menjadi kepanjang tangan dari pemerintah pusat. Malah kini seolah-olah menentang dan menantang kebijakan pusat. Ingin cari tenar, ingin viral, yang akhirnya berujung kepada tertawaan banyak pihak. Niat hati ingin lockdown berujung pada go-lockdown. Niat hati ingin memberantas virus corona, malah yang terjadi terjangkit virus goblok. Inilah orang-orang yang innahu kana zaluman jahula. Mereka-mereka ini melanggar Pancasila, di mana dalam Pancasila sila ketiga untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dibutuhkan persatuan Indonesia. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, rakyat kecil menengah juga elit, harus bersatu padu, harus bersatu, harus menggelorakan persatuan Indonesia. Karena tanpa persatuan, keadilan tidak akan terwujud. Tanpa persatuan, virus corona tidak akan bisa diberantas atau dibasmi. Oleh karena itu, saya sarankan kepada kalian semua, wahai pemerintah pusat dari berbagai sudut, wahai pemerintah daerah dari berbagai sudut, wahai rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dari berbagai sudut, mari gelorakan persatuan Indonesia, satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, satu hati, satu pemikiran, satu lisan, satu perbuatan dalam memberantas virus corona, mendukung semua kebijakan pusat demi kepentingan bersama. Jangan jadi manusia-manusia yang innahu kana zaluman jahula, manusia-manusia yang zalim, yang bodoh, yang menjadikan virus corona sebagai alat untuk mengenyangkan perut, untuk memuaskan kemaluannya, untuk memuaskan hasrat politik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.